Saudara Pos Damkar Tebo Tengah telah melakukan evakuasi ular kobra sepanjang 1,5 meter di rumah Adi Putro beralamat di Desa Bedaro Rampa, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, anggota Pos Damkar Tebo Tengah telah melakukan evakuasi ular kobra di rumah Adi Putro, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Saat hendak ditangkap, ular tersebut bersembunyi di bawah kasur lantai dengan menggunakan kayu dan alat penjepit. Ular berhasil ditangkap. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Zaiduddin Abbas mengatakan panjang ular sekitar 1,5 meter. Diduga ular ini sedang mencari makan seperti tikus, kebetulan makanannya berada di dalam rumah tersebut. Untuk itu dirinya berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan agar kejadian hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dikatakan Zainuddin Abbas, saat ini ular telah dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman masyarakat agar tidak kembali lagi dan mengganggu masyarakat. Kontributor BTV Okta melaporkan dari Bungo.